sekalian. Okey, untuk sebelum kita jalankan tahun kita, tahun ni lebih kepada kita nak dapatkan input. Input berkaitan dengan isu yang kita akan bincangkan sebentar tadi lah. Jadi input ni kita perlukan untuk pihak kerajaan. Kita akan beri input kepada pihak kerajaan untuk membuat dasar-dasar yang baru lah. Ini benar-benar penting. Dan kita pun dah buat town hall yang pertama di Kuala Lumpur lah. Jadi kita pun dah dapat input. Jadi sekarang ni input daripada negeri Sabah. Mana kita dalam usaha untuk mengumpulkan input-input ini supaya kita boleh syorkan kepada pihak kerajaan sebelum satu dasar baru kita buat. Okay, pada pagi ini saya nak jelaskan sikitlah berkaitan dengan apa yang kita bincang akan dibincangkan dalam tahun nanti. Okay, itu berkaitan dengan dekriminalisasi penggunaan dadah. Jadi benda ni benda baru lah. Jadi kadang MC pun sebut pun susah. Kesal. Dia yang bahasa mudahnya penyah jenayah. Kita nak nyah jenayah penggunaan dadah ni. Itu yang konsep lah. Ataupun kita sebut degree pun boleh. Degree maksudnya kita nak menyah jenayahkan penggunaan dadah. Okay, next. Masa saya terhad, saya ada tengah jam untuk korang sebelum kita mulakan. Jadi saya akan cuba sebaik mungkin kita memberi gambaran awal supaya kita faham lah. Kita faham apa yang kita akan bincangkan nanti. Okay, next. Ini kandungan lah. Saya skip lah. Next. Okay, ini isu dekriminalisasi ni sebab apa timbul? Kalau kita lihat sejarah lah. Sejarah sejak tahun 60-an. Jadi berlaku war on drug ni menyebabkan yang bersifat punitif menindas dan berfokus pada larangan terhadap dadah ni menjadi polisi utama seluruh negara. Jadi pada masa tu lah mungkin keadaan penagihan dadah, pengedaran dadah masa tu amat serius, amat teruk sehingga boleh mengancam keselamatan negara. Okey, daripada itu berlakulah banyak penahanan. Penahanan di penjara sebagainya. Kalau kita lihat jumlah tahanan yang tinggi di penjara, bila tahanan tinggi penjara ni berlakulah dari segi hak asasi diabaikan, dari segi jangkitan penyakit, penularan penyakit-penyakit ni. Kalau penagih dadah ni kita tahu lah, sedoning dengan dia, penyakit TB sebagainya, tak boleh elak lah. HIV, hepatitis B, C sebagainya. Ini sedoning lah dengan penyakit dadah. Ini menyebabkan yang kita penyakit-penyakit di penjara ni tak dapat dikawal. Okay, daripada situ, bila keadaan ni nampak mudarat di penjara ni, jadi pihak negara-negara dunia ni mencari satu alternatif barulah. Jadi berlakulah drug policy reform. Ini berlakulah. Ini timbulah idea-idea ni, konsep-konsep ni. Dan berani berlaku, kita lihat sejak 1909 di Shanghai Opium Commission ni, dan sehingga dibincangkan di peringkat unggas pada tahun 2016. Ini pencetus lah kepada isu-isu ni ataupun konsep ni. Okay, next. Next slide. Ini kita kena jelas betul-betul lah apa dia punya maksud ataupun definisi dekriminalisasi ni. Jika ikut, tidak ada satu definisi yang mutlak lah tentang maksud dekriminalisasi ni. Tapi rata-rata di dunia ni masyarakat dunia bersetujulah dengan konsep ni lah. Dadah masih diharamkan, tetapi penggunaan dadah dikeluarkan daripada undang-undang jenayah. Boleh faham? Maksudnya dadah ni haram, tetap haram. Tapi dikeluarkan daripada undang-undang jenayah. Dia juga yang kedua ni merangkumi penyalahgunaan dadah dan juga pemilikan dadah.
Ha, maksudnya yang kedua ni kena faham konsep dia. Penggunaan dadah dan pemilikan dadah untuk penggunaan diri sendiri. Ha? Boleh faham kan konsep tu? Dan bila dia memiliki dadah untuk penggunaan diri sendiri, tidak diambil tindakan jenayah dia. Maksudnya tidak dimasukkan dalam penjara. Ha, mungkin nanti saya tengok, saya akan share lah negara-negara yang buat ni. Dan mungkin hukuman dia hukuman pentadbiran sahaja. Ha? Maksudnya kalau sekarang ni Section 6 Akta Dadah Berbahaya kan, dia memiliki ganja 5 gram. Ha, 5 gram maksudnya denda RM20,000, penjara tidak lebih daripada 5 tahun. Ha? Ataupun kedua-dua sekali. Maksudnya, kalau kita buat ini, mana dia tak masuk penjara dah. Ha, mungkin kita bagi dia, walaupun dia memiliki dadah, dalam satu kuantiti yang kita penakan, threshold dia, satu threshold yang kita tetapkan, hukuman penjara ni tak ada. Mungkin kita bagi hukuman dia, menjalani program rawatan. Sama ada di Ustaz, Ustaz Terhenti ataupun dalam komuniti saja. Nah, jadi itu konsep kelima. Kita keluarkan daripada jenayah. Penyah jenayah kan. Maksudnya bila dia kalau masuk penjara ni, maksudnya kita jenayahkan dia. Ini kita nak nyah jenayah dan kita tak masukkan ke penjara. Sebaliknya, mungkin kita bagi hukuman kerja sosial, contohlah kerja sosial dalam komuniti sebagainya. Sampai itu dia kena jalani program rawatan dan pemulihan. Nah, itu konsep-konsep yang kita kena faham dulu. Begitu juga seksyen yang terlibat ni, seksyen 9 berkaitan dengan memiliki candu. Candu dah tak ada sekarang. Dah tak ada candu dah, zaman dulu kan. Candu pun lebih kurang 100 gram kalau ikut dalam undang-undang lah, lebih daripada 1 gram mana dikenakan hukuman sama ada penjara ataupun denda. Nah, kalau seksyen 12 memiliki dadah, kalau kita lihat syabu lebih kurang 5 gram lah, 5 gram dan heroin morfin ni 2 gram. Kalau untuk 12-2 ni hukuman dia lebih berat sikit, denda tidak melebihi RM100,000 dan penjara tidak lebih 5 tahun. Nah, ini threshold ni yang kita buat dulu adalah berdasarkan kepada penggunaan dadah, penagih dadah tu. Nah, kita buat threshold yang paling rendah ni. Nah, seksyen ni lah. Seksyen 6, 9, 12 ni. Nah, kita buat yang paling rendah. Nah, itu kalau lebih pada ni mungkin 39A, 39B. Hukuman lebih berat lah sampai ke rumah gantung. Okay, boleh faham konsep ni? Jadi konsep ni kena faham, maksudnya diriminisasi ni maksudnya kita keluarkan pada undang-undang. Mungkin kalau kita lihat kongsi nanti, saya akan kongsi tengok di negara Portugal, dia buat macam mana lah. Okay, untuk kesimpulan daripada sini, penagih dadah ni adalah sebagai pesakit dan dia juga adalah masalah kesihatan serta bukan kesalahan jenayah. Itu kesimpulan saya buat rumusan daripada sini lah. Dan konsep ini juga bersetuju bahawa pemilikan dan penggunaan dadah masih menjadi satu kesalahan tetapi tidak dikendalikan melalui sistem perundangan ataupun sistem mahkamah. Ha? Jelas kan? Okay, next. Jadi amalan dikriminalisasi dijalankanlah, dia ada empat kaedah lah. Empat kaedah berdasarkan acuan ataupun norma negara masing-masing lah. Ada yang dikri ni penagih saja. Yang kedua ni penagih dan dia legal pemilikan dadah untuk penggunaan diri sendiri. Yang ketiga ni penagih dadah
dan legal pemilikan dan juga legal proses penjualan untuk semua jenis dadah. Ha? Yang keempat ni lagi teruk lah. Semua penagih dadah dan legal pemilikan pemerasan penjualan yang ketiga teruk. Yang keempat ni kurang teruk. Ini yang keempat ni dadah tertentu saja. Dia ada empat kaedah yang diamalkan di seluruh negara. Tapi ikut kesesuaian ataupun norma negara masing-masing lah. Okay, next. Okay, kalau kita lihat, ini saya study dekat lah. Daripada jurnal, banyak jurnal. Kalau dalam kita tengok jurnal, kajian sebagainya, banyak jurnal-jurnal. Kita boleh baca, cuma saya rumuskan. Dia ada keburukan, kebaikan dan keburukan dia lah. Kalau buat dikriminalisasi ni. Penurunan, kalau kebaikan dia, penurunan kadar penyalahgunaan dadah. Memanglah. Bila benda ni tak salah, tak direkodkan sebagai penyalahguna. Memang menurun lah. Dia faham? Yang kedua, pengurangan beban dan kos mahkamah. Maksudnya kini tak akan pergi ke mahkamah, menyebabkan kos mahkamah akan turun. Kes-kes yang melibatkan pengguna dan penagih dadah. Sebab kita tengok majoriti yang di mahkamah kalau bicara tu memang kes daripada berkaitan dengan pengguna dalam guna dadah, pemilikan dadah sebagainya. Memang majoriti. Kalau tangkapan polis dia dipahamkan kalau ikut statistik polis satu tahun lebih kurang 70 ribu hingga 80 ribu tangkapan di bawah seksyen 15.1A setiap tahun lebih kurang. Okey, yang ketiga ni keperluan rawatan penagih lebih mudah dilaksanakan lah. Maksudnya dia pun tak takut sebagainya. Pada boleh dirawat dengan mudah lah. Dari segi lepas rawatan pun kita mudah untuk integrasikan dengan komuniti, kesibukan sosial. Kita dari segi rawatan pun kita boleh berfokus dan lebih ramai penagih atau pengguna dapat kita rawat, mengurangkan indeks jenayah dan risiko jenayah jalanan lah. Perempuan berkuasa lebih kepada jenayah berat ini saya cakap lah. Maksudnya kalau ini kita tak ke mahkamah, jadi pihak berkuasa boleh fokus pada jenayah lebih berat daripada inilah. Dan pengurangan kes overdose dan komuniti lah. Maksudnya kalau dia boleh mengambil dadah dalam proses pemulihan tu, maksudnya dan di bawah kawalan, mungkin tak berlaku overdose. Dan penyakit daripada penggunaan dadah pun dapat kita kawal. Tapi ada keburukan dia. Jadi takut yang pertama ni di universiti ni dia faham sebagai legalisasi penyakit dadah. Jadi rata-rata yang faham legalisasi ni adalah legalize dadah. Itu pemahaman lah. Dan yang kedua ni menggalakkan percubaan penggunaan dadah jenis baru. Jadi mungkin nampak macam hukuman ni tak nampak berat sangat kan, sebab dia dirawat. Mungkin dia akan menggalakkan untuk mengambil dadah-dadah baru ataupun dia akan cubalah eksperimentasi dadah-dadah baru. Okay, kalau dari segi rawatan, jadi bila ada lambatkan pengguna dadah, penagih dadah ni. Saya kata sih. Okay, selamat datang lah yang penting. Okay, dari segi lambatkan pengguna ataupun penagih dadah ni, dari segi kesediaan kita untuk merawat. Sebab ramai dekat yang akan melimpah untuk datang program rawatan. Dan yang seterusnya, kemungkinan timbul usaha untuk menghalalkan dadah lah. Dan kita pun di segi ini berkata lah peningkatan penawaran dadah dan kesukaran kita nak tentukan threshold lah. Sebab threshold ni berbeza antara seorang pengguna dadah atau penagih dadah.
Ha? Sebab dia lama-lama dia dah ambil MU. Ha? Ha, dia dia susah kita nak bezakan threshold dia. Dan dari segi kita tak suka membezakan di antara pengedar dan pengguna dadah. Ha, kalau dia bawakan, kita benarkan 5 gram. Macam mana kita nak tentukan dia adalah pengedar? Sebab kalau kita kita faham pengedar dadah ni, dia macam dia buat jualan lah, sale. Ha, dia mungkin rencik, dia akan bawa sikit-sikit. Ha? Dan kita pun suka. Adakah niat dia, dia nak jual ke tak guna sebagainya. Ha? Dan yang ni berkini masalah kesihatan dan keselamatan semakin meningkat. Jadi ini jenis-jenis yang saya baca lah. Jadi berlaku juga di sebuah negara lah. Ini. Ini kita lihat di Portugal lah. Di Portugal ni, dia mula sejak 2001. Dihapuskan hukuman penjara di atas pemilikan dan penggunaan dadah. Dan dia beri kadar ni. Kadar maksimum, dia boleh gunakan ataupun boleh pegang maksimum 10 hari penggunaan dadah. Dibenarkan. Dan penagih dadah ni tidak ditahan, tetapi dia hadir di hadapan satu jawatankuasa lah. Jawatankuasa ni akan tentukan untuk dia program rawatan dia. Ha? Okey, dan di segi rekod jenayah pun tidak ada, tidak berlaku. Dan pihak kerajaan menawarkan inisiatif untuk bayar gaji kepada penagih dadah yang telah diambil untuk bekerja. Itu inisiatif kerajaan lah, dia bagi, kerajaan yang bayar gaji kepada majikan. Itu yang dibuat di di Portugal. Dan di yang kedua ni di disebut juga sama juga dihapuskan hukuman penjara di atas pembolehan, pemilikan dan penggunaan cannabis, tetapi diganti dengan kesalahan pentadbiran. Bukan segi denda lah, segi pentadbiran saja. Dengan menggunakan denda lah sebanyak 250 hingga 2,500 euro. Ha? Okay, tapi cannabis ni walaupun dibenarkan, tapi dia masih lagi kawal dan jadi satu kesalahan. Ha? Di sekolah, tempat kerja ataupun di tempat larangan yang ditetapkan. Itu yang dibuat lah. Dan kalau didapati bersalah, ada denda pula depan ni. Denda dan atau penjara sehingga 5 tahun dikenakan. Ha, ini yang dibuat lah. Okay, next. Okay, saya pun ada masa sikit lagi. Ini kalau kita lihat lah di segi di US. US ni dia buat gerakan generasi ni medical academics dan berjana untuk rekreasi lah sejak 73 lagi. Dan dia di segi kos penguasaan, kalau positif je, kos penguasaan undang-undang berkurangan. Dan di segi kesan negatif pun ada juga. Orang kita penagih baru, kerana harga yang yang rendah dan kematian akibat overdose lah pun berlaku juga. Di Kanada pun tujuan asalnya dia buat ni untuk mengawal pasaran gelap marijuana, dan dia membenarkan lah penanaman marijuana lah, penanaman ganja. Tapi tak semua negeri state dia buat lah. Dan ada juga kesan negatif, mana marijuana ni mudah diperolehi di seluruh Kanada, mana senang dapat, dan dia pun gagal nak kontrol pasaran gelap. Ini benda-benda yang dibuat lah. Next. Ini kalau ikut negara-negara lah. Cuma Asia tu kita masih lagi membuat proposition lah. Kita dengar macam dia dah declare, tapi bila kita tanya secara rasmi, dia pun tak bagi satu jawapan yang pastilah. Tapi inilah 27 buah negara telah mengamalkan legalisasi lah dengan kaedah yang dan kesan yang berbeza. Okay, next. Jadi di segi apa yang kita buat lah, ini pihak kerajaan buat sekarang untuk kita tackle isu-isu tadi, isu kita nak
menyah jenayahkan dia. Jadi kita dah tambah baik dari segi accessibility untuk mendapatkan program rata pemulihan. Contoh yang pertama ni, apa yang kita dah buat sekarang ni, kita ada cadangan untuk pindah akta penyalahgunaan dana dan subsen ni, maksudnya akta penagihan dana ni kita akan pindah supaya kita boleh kereta pengguna dana. Kalau dulu pengguna dana ni kita boleh kenakan di bawah seksyen 15, dia akan masuk penjara. Jadi lebih kurang RM70,000-RM80,000 tangkapan polis setiap tahun. Jadi benda ni kita akan pindah akta ni supaya dia boleh dirawat. Dia boleh dirawat di bawah akta ni. Dan yang kedua dari segi, yang kedua dari segi untuk rekod jenayah, kita dah keluarkan, kita dah cadangkan untuk keluarkan Seksyen 6, maksudnya di bawah akta penagihan dana ni dalam rekod jenayah. Itu dah peringkat akhir. Dan yang ketiga ni, untuk open access ni, kita pun dah ada, kita dah buka open access ataupun tempat-tempat yang boleh dia datang untuk rawatan secara sukarela. Kita dah buka di klinik CNC kita, kita ada CCNC, kita ada CCH, dan kita pun buat outreach bersama dengan pihak NGO lah untuk menggalakkan masukan secara sukarela. Ini benar-benar yang kita buat ni supaya kita dapat elakkan daripada tangkapan di bawah seksyen yang lain, terutama di bawah seksyen di bawah akta dadah berbahaya, dan tidak menjadi jenayah lah. Kita nak nyam jenayah ni. Jadi yang keempat kita buat ni dari segi kemahiran, kita bagi dah bagi sijil, sijil kemahiran SKM. Yang kelima kita asingkan di penjara lah. Di penjara pun ada program dia sendiri, walaupun masuk penjara tapi ada program untuk kita rawat kalau dia terlibat dalam masalah penagihan ataupun penggunaan dana. Kita asingkan bantuan, dan dia pun kita pihak kajak pun memberi satu insentif sukan kepada pihak majikan yang mengambil bekas-bekas panduan ataupun bekas-bekas penagihan dana. Yang keenam ni dari segi kita berusaha untuk outsourcing program kepada NGO dan bagi kepada OKP kita lah, orang kawasan kita, yang dia dapat peluang lebih untuk program, dan dia pun dari segi stigma masyarakat pun kita dapat kurangkan. Dan kalau OKP kita pun yang ketujuh tu, kita buat program intervensi awal, kita pun tak terus ambil tindakan undang, kita beri peluang. Mungkin kalau politis ataupun dia langgar syarat-syarat penguasaan, kita pun tak terus hukum dia, dan kita pun ambil inisiatif untuk membuat intervensi awal dulu. Mungkin pertama kali kita beri peluang, kali kedua kita beri peluang, kali ketiga kalau dia gagal juga baru kita ambil tindakan perundangan. Itu usaha-usaha yang kita tengah buat ke arah untuk dikriminalisasi penagih dana. Ini negara Malaysia lah. Ini pun Malaysia pun ada buat statement-statement ni. Jadi kita kena tengok juga lah. Ini di peringkat ASEAN, di peringkat apa nama VNODC, TND sebagainya lah. Okey, ini itulah. Kalau kita nak buat digitalisasi di Malaysia ni, kita kena kaji lah dengan lebih teliti dari segi agama, budaya, nilai dan kesesuaian di negara kita lah. Kena kaji betul-betul sebelum kita buat keputusan lah. Sebab dari segi yang kedua ni berkaitan dengan kita pun mengamalkan dua polisi, maksudnya dari segi isu kesihatan dan juga isu kesihatan, keselamatan dan kesihatan lah penagih dana ni, ataupun kita lihat dua sudut dari segi isu keselamatan dan isu kesihatan. Ini saya buat rumusan lah. Rumusan kita lihat ni, ini penggunaan seorang penagih dana. Kalau kita lihat dia ambil contoh lah morfin, dia kena 2 gram dia ambil sekali ambil, harga dia RM10. Kalau ganja 1 gram sepaket RM10, dan patut dia sebulan RM300. Ini yang bukan heavy lah. Kalau penagih tegar mungkin lebih. Ini yang apa nama, tak heavy sangat.
Jadi kalau kita kira ni lebih kurang seorang penagih dadah tu memerlukan RM300 sebulan. Ha? Dan kalau dia ambil jus mango ataupun mushroom ni di pusat hiburan ni, dia memerlukan lebih kurang RM1,400 sebulan. Nah, jadi itulah. Tapi kalau kita kalikan, contoh kita kalikan dengan penagih dadah, kita daftar lebih kurang RM160,000 kita daftarkan penagih dadah ni. Maksudnya kalau dia pengguna ganja ni, mana kita dia membelanjakan satu tahun lebih kurang 48 juta untuk ganja. Untuk ganja ni kita kalikan dengan penagih dadah sah RM160,000, seorang ambil RM300 dan lebih kurang dia belanjanya 48 juta setahun. Ini yang penagih yang kita bukan tegar sangat lah. Kalau tegar punya kan lah, mungkin akan bertambah lagi kadar. Okay, next. Tapi sebagai rumusannya, kita kena sama-sama fikir. Mungkin dalam forum, dalam tahap tadi, nanti kita boleh mungkin bagi pendapat, pandangan sebagainya. Macam mana? Di mana kita kena fikir? Di mana penagih ni akan dapatkan dadah kalau kita benarkan? Macam mana kita nak kawal dia? Berapa kuantiti dia? Adakah kita akan bagi sepanjang masa? Ataupun ada tempoh-tempoh tertentu yang kita akan hadkan? Mungkin dia masuk program kita, kita bagi sekali, dua kali. Lepas tu dia terlibat dengan dadah balik. Kita dah mengiktirafkan di segi undang-undang atas dadah bahaya. Contohlah, hukuman lebih berat. Jadi benar-benar kena fikir macam mana, sesuai tak sesuai kita buat. Persediaan di segi undang-undang, persediaan di segi kekuasaan, cukup manpower kan, cukup duit sebagainya, latihan sebagainya. Di segi perawatan, adakah kita bersedia untuk merawat? Akan berlaku limpahan yang ramai. Dan impak sosial, kita kena kaji dengan adakah nanti bila kita buat ada impak sosial. Dan dari segi pokoklah, dari segi sebagai negara Islam ataupun kita rata-rata agamanya, dari segi agama lah kita kena lihat. Dari segi hukum agama sebagainya, adakah dibenarkan? Kita kena kaji, kena diskus betul panjang lebar. Dan satu lagi, kita kena ingat kekuatan satu bangsa lah. Ada bangsa ataupun kaum yang lemah. Mungkin apa kesannya kalau kita buat benda ni tanpa kawalan ataupun kawalan longgar sebagainya. Itu kita kena lihat lah yang lebih luas lah sebelum kita laksanakan. Jadi itu saja taklimat saya. Saya harap sampai, mungkin saya harap tuan-tuan dan puan boleh faham apa yang kita nak bincang pada beginilah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.